Baru-baru ini, viral kejadian seorang suami ajak beli kalung emas seharga 14 juta rupiah, namun bukan diberikan untuk sang istri. Sontak istri tersebut terkejut dengan sosok yang mendapatkan kalung emas dari sang suami. Akun media sosial Instagram @duniakaumhawa membagikan video curahan hati istri yang terkejut dengan tingkah suaminya itu pada Minggu 3 April 2022. Istri ini bercerita apabila sang suami tiba-tiba mengajaknya ke toko emas. Sikap sang suami saat mengajak dia ke toko emas pun terlihat dingin kepada dirinya. Sang suami tampak asyik sendiri memilih-milih model kalung emas tanpa bertanya ke dia. Selesai membeli kalung emas seharga 14.700.000 ini, pasangan suami istri lalu kembali ke rumah. Sang suami sampai di rumah langsung membuka kalung emas itu. Istrinya ini mengira bahwa kalung emas tersebut akan dipakaikan oleh sang suami ke lehernya. Ternyata perkiraannya salah. Sang suami malah memakaikan kalung emas tersebut ke kucing peliharaan mereka. Mungkin saking kecewanya, istri ini menyebut kucing yang dibelikan kalung oleh suaminya sebagai Lydia sesungguhnya. Warganet pun langsung membanjiri kolom komentar untuk memberikan berbagai macam tanggapan. Beberapa warganet dibuat kesal sendiri dengan suami yang membelikan kalung emas kepada kucingnya.